Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara menjadikan pemain mutan. Cara membuat pemain mutan level legenda. Pertama yang kita butuhkan yaitu 3 akun Facebook. Akun 1 untuk server, akun 2 dan 3 kita jadikan rujukan untuk akun 1. Jangan berambisi juara terlebih dahulu guys, biarkan 3 tim kalian naik sampai ke level 4. Kumpulkan booster hijau atau kondisi. Cara mendapatkannya, jika kalian tidak ingin membeli booster, kalian bisa mendapatkannya secara gratis dari nonton iklan setiap hari guys. Jika kalian rutin nonton iklan setiap hari, satu akun kalian akan mendapatkan 25 booster per hari, dan jika dikalikan 28 hari berarti dalam semusim kalian akan mendapatkan 25x28 sama dengan 700 booster per musim. Dan jika dikalikan 4 musim, tim kalian akan mendapatkan 2800 booster. Usahakan membeli pemain muda umur 18-19 tahun dari akademi remaja, atau kalian bisa membelinya dari lelang. Contoh, akun 1 untuk melatih keahlian khusus, akun 2 untuk melatih posisi, akun 3 untuk membeli pemain dari akun 1 dan 2 melalui negosiasi. Setelah kalian mendapatkan pemain muda, mulai latihan militer tipe 1 pemain yang ingin kalian jadikan mutan. Satu pemain akan menghabiskan 250 booster untuk menjadi pemain bintang atau pemain mutan. Lalu, latih pemain sesuai atribut terangnya. Usahakan yang kalian latih militer di akun server utama ya guys. Di musim keempat, sistem negosiasi terbuka 7 hari sebelum liga berakhir. Waktunya beli pemain dari akun 2 dan 3 yang sudah kalian latih tadi. Gunakan token yang sudah terkumpul di akun 2 dan 3 untuk membeli pemain dari akun 1 yang harganya murah. Kalian bisa menambahkan token yang banyak ke akun 1.